pemirsa Harian Fajar Official, masih bersama saya Bang Romi dalam program Cama-Cama. Nah, tadi saya sudah menikmati makanan berat ya, ini satu ikan khas di Banda Jawa. Nah, pasti pemirsa Harian Fajar Official ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih masakan-masakan yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Haja yang menjadi selaku owner Kafe Kanda Jawa. Bagaimana, Bu Inul, kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kelihatannya sibuk sekali ya hari ini. Alhamdulillah, hari ini tadi habis dari lokasi korban kebakaran. Dan tadi juga ada buka puasa bersama di Kafe Kanda Jawa bersama teman-teman media. Bu Inul, pemirsa Harian Fajar Official ingin tahu nih, apa sih makanan-makanan yang ada di Kanda Jawa ini? Kalau Kanda Jawa yang khas itu terkenalnya dengan kuliner tradisional modern. Jadi penyajiannya sekarang sudah dimodernkan, tapi tetap menunya tradisional. Jadi yang paling di sini best seller itu ikan balai tapa. Oh, yang saya sudah coba tadi ya. Yang kena asap, kita masih santap plus pani. Ya, kalau mudanya kan. Ya. Dan juga kacang mangga. Ada juga bandeng tanpa tulang tapi dimasak kayu mara. Ya, terus ada lawara. Ada ikan bakar tapi sambelnya dabu-dabu. Terus cobek-cobeknya juga ada. Semuanya komplit, jadi sekaligus dengan kami menyediakan juga kue-kue tradisional khas Makassar. Oh, bahannya udah paling diserbu ya? Iya, sama bikan doang. Jadi kalau di Kumala, di cabang pusat itu tersedia dengan panas. Jadi customer membeli pasti bisa dengan langsung panas-panas kita gorengkan. Kayak dulu-dulu, ya, jadi iya. Ingin suasana Ramadan dulu-dulu itu kembali ada. Oh, ini maksudnya kembali ya, suasana Ramadan sebelum Covid ya? Iya, tapi tetap dengan prokes sih. Iya. Ini tidak bisa, kita tidak bisa menyalahi apa yang sekarang prokes tetap. Terus yang semua resep masakan ini, baik yang makanan barat maupun kue-kue tradisional itu khas mana ya di sini banyaknya itu? Asli selatan ya? Iya, jadi Kanda Jawa ini memang terkenalnya dengan kuliner tradisional, tapi sudah konsepnya modern ya. Jadi mulai dari anak muda, anak-anak muda sampai orang tua bisa bersatu di dalam Kafe Kanda Jawa. Wow, iya. Jadi makanya setiap bulan puasa berbuka ini selalu ramai ya Kanda Jawa ini. Kalau di luar Ramadan sendiri, memang juga ada ya? Kalau di luar Ramadan, kami menyediakan aneka makanan Chinese food. Jadi nasi goreng, mie kocian, mie kuah, pokoknya mie godok, semua ada. Iya. Dan ini juga selain makan di tempat juga bisa ini ya, take away ya? Boleh ya, take away. Jadi kami kerjasama dengan GrabFood, Gojek, Maxim. Kalau setiap hari memang baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, ini bagaimana dengan masyarakat sendiri, customer? Alhamdulillah di zaman modern sekarang kuliner tradisional tidak kalah ya. Jadi saya berusaha terus menyajikan makanan tradisional yang terbilang langka sekarang ya. Ya, jadi kayak paria kambuh, ini kami juga ada makanan khas paria kambuh. Ikan kambuh itu kan sangat susah buatnya kan. Jadi kadang orang jadinya malas buatnya, tapi kalau tersedia kan belinya langsung beli, enak ya, tidak susah-susah lagi. Ya. Nah, pemirsa Harian Fajar Official juga ingin tahu nih, buatnya kira-kira apa ada nggak ke depan nanti nih inovasi baru dari Balai Kanda Jawa menyajikan makanan khas ke selatan tempat ini seperti apa, Bu Inul? Ya, insya Allah nanti ke depannya Om Romi, jadi pada saat nanti pengajian insya Allah kami akan buat lagi satu tempat makan. Oh iya. Tapi dengan nuansa ini kan cuma satu konsep ini ya, tapi nanti insya Allah kedepannya kami akan buat satu dengan suasana tempat yang tradisional,
Terus sajiannya juga akan dibuat kan ini penyajiannya kayak tradisional kan? Ya. Ini baru saya lihat lagi saya di Sulawesi Selatan. Ya. Ini pesan khusus gerabah. Iya, pesan khusus. Ya. Ini mungkin yang penasaran juga nih pemirsa yang paling besar. Kalau penasaran silakan mencoba ya. Iya, ini bisa kita, ini bisa disajikan dengan hangat. Jadi bisa kita nanti mungkin kedepannya nanti ada yang kita sajikan dengan arang di bawahnya, jadi makanannya panas terus. Oh, ya. Kembali lagi kita pakai arang ya. Baik. Oke, pemirsa hari ini spesial itu tadi dengan menurut Bapak Kanda Jawa itu aja yang menjadi ya. Nah, Bu Inun, pemirsa hari ini spesial juga mau tahu nih, kalau di bulan Ramadan buka dari jam berapa ke jam berapa, kalau di bulan Ramadan jam berapa nih? Kalau bulan Ramadan kita bukanya dari siang sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi kalau di luar Ramadan, kita bukanya dari pagi sampai malam jam 10 malam. Iya. Dan para pemirsa Rupa Jepesia juga pastinya akan merasa puas pasti ya sebenarnya ketika berkumpul. Insya Allah. Jadi penasaran mungkin silakan Bu Inun diajaklah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama mengadakan acara keluarga, reunian, arisan, akikah, dan acara-acara yang berkesan lainnya di Cafe Kandai Jawa dengan penyajian khusus dari kami, makanan khusus dari kami yang bernuansa tradisional, modern, dan tentunya dengan pelayanan yang ramah dari kami, Cafe Kandai Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu, Ki. Ya, pemirsa Rupa Jepesia, sudah dengarkan tadi, jadi penasaran silakan berkunjung ke Cafe Kandai Jawa yang ada di Ruko Topaz ya. Dan satu lagi, oh, ya. Kami ada live musik. Wow, ini nih. Sebetulnya live musiknya gimana nih? Live musik, jadi live musiknya mulai dari musik tradisional, keroncong, dan dangdut semuanya bisa. Kami mempunyai player handal di sini. Wow, ini bernyanyi puasnya bisa ya. Iya. Jadi itulah tadi, pemirsa Rupa Jepesia. Jadi silakan berkunjung ke Cafe Kandai Jawa, baik di bulan suci Ramadan untuk berbuka puasa maupun selepas bulan Ramadan. Terima kasih sudah bersama kami di edisi perdana Cama-Cama bersama dengan owner Cafe Kandai Jawa, Ibu Inun Jaria. Tetap jaga kesehatan. Mantap.